Uskup Keuskupan Maumere, Monsinyur Eduardus Martinus Sedu resmi meluncurkan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Keuskupan Maumere, Rabu 25 September 2024 pagi. Acara peluncuran STIKE Santa Elizabeth Keuskupan Maumere berlangsung di halaman kampus tepatnya di Jalan Mapitara, Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Momen peluncuran berlangsung meriah, dihadiri pejabat publik, akademisi, Civitas Academica STIKE Santa Elizabeth Keuskupan Maumere dan masyarakat. Uskup Maumere pada momen tersebut menyatakan bahwa di wilayah Keuskupan Maumere kehadiran STIKE Santa Elizabeth sebagai alih bentuk dari Akademi Perawat Santa Elizabeth Lela. Pada momen itu, rangkaian acara peluncuran disatukan dalam misa syukur lalu dilanjutkan dengan pelantikan ketua STIKE yang baru, sekaligus pembukaan tahun akademik 2024-2025. Untuk diketahui, perjalanan STIKE Keuskupan Maumere ini telah dimulai puluhan tahun silam. Sebelumnya STIKE Santa Elizabeth Keuskupan Maumere masih berbentuk Akademi Keperawatan Santa Elizabeth Lela. Akademi Keperawatan Santa Elizabeth Lela sebelumnya berlokasi di Kecamatan Lela, Kabupaten Sika. Namun kini telah pindah tempat di Jalan Mapitara, Kabor, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.